Aku bakalan kasih tempat sembunyi yang paling aman jika kalian main hide and seek Scooby-Doo toilet. Nah, yang pertama kalian harus diam dulu kalau kalian jadi kos kaki. Nah ya, kita lagi main. Nah, main dulu. Dan sini kalau kalian jadi kos kaki. Nah, biasanya kalian jadi bola. Ya udah tuh, kalian di sini duduknya aja. Nah, langsung sembunyi deh. Nah, kalau caraku berhasil, kalau berhasil like dan subscribe ya. Pasti sepi terus nih video gue dah. Dan wow, laku kipas ada di bawah, aneh. Sepak bola siapa pernah di situ, woi. Nah, kan aman sob. Ya kok malah kayak aku nggak mau ngomong yang itu, yang bilang sob gitu. Nah, lihat, nggak ketahuan. Aman. Bukan langsung aman dan menang deh. Nah, kalian langsung menang guys, victory. Iklan. Nah. Ini ya. Kita main lagi biar kalian bisa tahu yang mana tempat sembunyi yang paling aman ya. Biasanya kalian jadi kapal. Nah, kalau kan biasanya tuh kayak apa? Nah, kalian harus di dekatnya guys. Kalian boleh kok di dekatnya atau mau di bawah. Soalnya ini paling aman guys. Tadi aku jalan dekat kapal langsung menang. Aku nggak bohong loh guys. Coba ya kita lihat. Tuh ada di kasur. Itu kan bantalnya habis diboboi orang yang nggak pernah shampo. Ini apa yang tadi dia nggak ngeliat aku? Tempat dogi-dogi kah? Tuh kan. Jadi di toiletnya memakan yang aneh sob. Hampir aja gue bilang sob tadi. Aduh. Samain dong guys videonya. Tuh kan aman. Tuh langsung aman nih. Tuh aman kan. Nah kalian coba juga kayak gitu guys. Pasti juga aman. Hai guys, jadi Mbak Ira jadi scotch. Oke, kita lanjut ke level 22. Dan kalau kalian jadi, nah kita kalian lihat dulu ya ntar nanti aku sebut. Dan kalau kalian jadi kipas pasti kalian apa harus ke atas. Yap, karena di atas itu sangatlah nyaman. Bukan nyaman tapi aman. Kenapa? Pasti kalian bertanya kenapa aman? Oh jadi tentara skibi di toilet. Tunggu sejak kapan ada vas bunga yang dekat banget tuh kan aman guys. Tuh aman guys kalau kalian dekat banget sama alatnya guys. Tuh kan aman. Tuh kan aman guys. Tuh aman kan, nggak gampang ditipu. Tuh kan kita menang. Yeay, kita menang lagi guys. Nah berarti ini paling yang kalian suka ya kan? Guys. Oke. Kita mulai lagi guys. Nah, kalian apa harus tebak ya guys, aku bakalan jadi apa? Bola, sepak bola guys. Kalau kalian jadi sepak bola, mestinya harus dekat sini guys. Lalu kalian tekan hide, habis itu sembunyi deh. Dijamin aman. Kalau gagal ya kalian harus kasih silangannya ya. Kalian harus komentar salah ya. Kalau benar harus like. Kalau aku gagal ya kalian apa jawab salah ya di komentarku. Berhasil. Tuh kan aman guys. Tuh makanya kalian harus coba juga. Siapa tahu kalian bakalan aman, dijamin. Nah, jadi aku akan main, guys. Enggak ya, baru main. Nah, tadi gue udah kasih lo tips. Oke. Jadi sini kita akan menjadi perem-perem beruang. Nah, kalau kalian jadi beruang, guys, kalian harus dekat banget sama beruangnya karena itu akan aman, dijamin. Kenapa lu ada kereta sini, Wahi? Tolonglah. Tolong, kenapa kau harus dekat aku kereta? Dan itu bakalan
Nah, jadi sini kita cuma bisa ngelihat. Tuh, aman kan? Nggak ada lagi, guys. Tuh, satu persatu dimakan oleh Skibidi di toilet, guys. Nah, tuh, sejak kapan bola ada di situ? Harusnya di bawah, woi. Itu di bawahnya harus kembar. Tuh kan, aman. Tuh, aman, guys. Tuh, coba juga ya, karena kalau kalian jadi beruang, kalian bisa menang, coy. Iklan mulu. Nah, kali ini kita bakal main ini lagi ya, guys. Nah, oke, kita jadi perang-perang-perang. Bola! Yang kayak orang ketahuan tadi ya, guys. Kalau kalian jadi bola, mestinya di sini, guys. Biar aman. Soalnya dijamin. Menurut gue itu udah aman banget. Dan kalian nggak boleh bicara saat ada Skibidi di toiletnya. Kalian bisa berdoa, aku bisa berdoa, ya Allah semoga aja aku nggak ketahuan atau apalah yang kalian mau gitu. Saat kalian ada Skibidi di toiletnya kayak gini loh. Nah, tuh guys. Pas bunga ada di atas. Pas bunganya ada di atas, tolonglah. Bau itu bau. Tapi bisa jadi sih Mbak. Oke. Kita tunggu dulu playernya yang lain sudah datang. Tuyulnya ada dua. Oke, perang-perang-perang. Sepak bola mulu dah, udah dari tadi, woi. Nah, kenapa sih sepak bola mulu gue yang jadi? Sembunyi. Sepak bola mulu dah. Tidak apa-apa, Yesus. Oke. Ya ketahuan lu, ketahuan lu, lu kira aman. Yang bilang yang dikasih di bintang lainnya bakalan dimakan. Ya kapan ada boneka anjing di situ? Di meja, bahaya. Ya kalau lu jadi boneka, ya kalau lu jadi. Nah, itu kan dimakan. Hah? Jadi bisa jadi juga ya, jadi pas bung, jadi apa, lampu-lampu gitu atau apa lah. Bisa. Ikan. Oke, kita. Nah, kita tunggu dulu. Gimana kalau ada tuyul nih? Oh, nggak ada tuyul. Perang-perang-perang-perang. Per. Oh ya, kereta. Naik kereta api. Atut-tut-tut. Atut-tut-tut lagi. Nah. Tunggu. Tapi di dekatnya coba. Komitai arah warnai jiwa boso warga. I win ya guys, I win. Level 28. Kita lihat lagi. Kok jadi itu terus, woy. Capek gue jadi gituan terus. Ya semuanya, dan kita bakal melihat. Satu persatu dimakan, guys. Itu kenapa sepak bola sama boneka doginya kenapa ada di atas lemari? Nanti ketahuan mampus. Ya ketahuan lah. Ya jelas itu ketahuan. Tuh, ketahuan. Kasihan. Udah gue duga kalau di atas itu nggak aman. Hush. Aman. Ini kenapa dua kali gue dapet itu ya? Itu kan tadi. Sekarang kedua. Ini apa sih kata nongol? Oke, next. Bisa kos kaki lah biar ini yang lain tahu bagaimana caranya bersembunyi.
Oke, okay, go. Yes, sir. Masa gue ketawa jahat sih, aneh. Nah, kalau kalian berubah menjadi boneka Doggy, kalian mestinya harus dekat dengan bonekanya. Kalau kalian di atas lemari, itu bahaya, dijamin. Kalau kalian ada di kasur, di mana gitu, kayak apa kasih tahuan. Kalau kalian ada di situ, kayak di meja-meja yang ada tempat duduknya, itu pasti udah ketahuan banget, sumpah. Soalnya di kasur itu sama meja, meja yang ada kursinya itu nggak aman. Sama juga yang ada di atas meja, yang di situ. Nah itu guys, yang lemari. Lemari itu nggak aman guys. Jadi apa? Kalian semuanya yang tepat banget coy. Jadi kalian apa? Harus cari yang aman, jangan yang terserah-serah nanti meninggoy. Lalu aku hangis. Punya pertanyaan buat kamu. Bentar ya guys. Oke. Jadi kalau apa? Sini apa aku kasih tip saja biar kalian tuh nggak kalah ya. Nah, seperti apa-apa gitulah. Nah, kalau kalian jadi piala, mestinya kalian harus sembunyi di dekat pialanya atau tidak meninggal. Apa sih gue dari tadi ketawa-ketawa? Masa gue mau di situ? Gue mau di dekat pialanya aja nih. Jangan ntar jatuh. Apa sih ada yang dekat gue mulu? Gue ini dekat sama gue. Ngapain sih gue pura-pura nangis? Ya mestinya ketahuan lah. Eh itu kan bisa jadi. Tuh, lu ngapain itu bola? Bola, bola kenapa ada di dekat gue? Ya mesti ketahuan. Tuh, yang berdua, yang ber, yang aku berdua aja loh sama dia. Tuh, aman kan? Tiding. Astaga. Jadi kalau oke, ini yang terakhir lah part 2-nya nanti. Besok aja ya. Kalau apa minta lanjut silakan. Silakan keluarkan hati. Hati yang tanda tanya hati ya. Kapan mah udah dari tadi. Menyatu. Bola lu ngapain? Bola lu ngapain? Spider tentara. Ada sekali tengok ah. Aku mau tidur ya guys, bilang kalau aku menang ya. Canda ya, gue nggak tidur. Gue nggak tidur. Oke, makasih kalian yang sudah nonton video ini guys. Bye bye.